Terungkap siapa sosok pengemudi yang mengendarai mobil plat polisi dan ogah bayar saat masuk tol di Krukut 3 Tol Depok Antasari. Pengemudi itu ternyata merupakan anggota polisi yang berdinas di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini dibenarkan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Arisham Indradi, dilansir dari tribunnews.com. Namun Adi mengatakan belum mengetahui identitas anggotanya tersebut. Saat ini yang bersangkutan tengah diperiksa bidang profesi dan pengamanan. Sebelumnya sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan mobil dengan plat dinas Polri yang sedang berhenti di sebuah pintu tol. Video itu diunggah akun Instagram @depok24jam. Dinarasikan jika pengemudi mobil berwarna hitam itu menggunakan nomor plat dinas Polri dengan nomor 720231. Itu tidak mau membayar tol. Dalam video itu juga mobil tersebut sempat berhenti hingga akhirnya palang pintu tol dibuka dan akhirnya mobil tersebut langsung tancap gas.